Kujangku. Ibu, siapa kamu? Pergi! 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 Ibu! Ibu! Mama! Ibu! Bapak! Ibu! Bapak! Bangun! Ibu! Bapak! Pak! Kenapa? Kenapa kamu gak ikut mati bersama mereka? Kenapa? Lo kenapa? Enggak apa-apa. Lo udah lihat ini. Mereka semua ditemukan kayak gini. Padahal malamnya gak ada apa-apa. Gosip-gosipnya, mereka habis mimpi ketemu orang yang udah mati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, mohon perhatiannya sebentar. Hari ini kita kedatangan murid baru dari Jakarta. Widih. Bulan, silahkan masuk. Silahkan kamu memperkenalkan diri kamu kepada teman-teman. Nama gue... Hai, nama gue Bulan. Salam kenal. Bulan, kamu bisa duduk di belakang. Gua udah cari tahu latar belakang dari si cewek aneh itu. Dia itu dikeluarin dari sekolah lamanya karena sering kesurupan, ganggu murid-murid yang lain. Orang aneh. Lihat tuh, emang gak pengen punya teman kayaknya.
Dra, gua duluan. Kenapa, Eyang? Di mana kamu? Ini Eyang udah mau sampai rumah sakit ini. Saya baru pulang sekolah. Ya udah, cepat kesini. Biar pulangnya gak malam. Dan kamu cepat sembuh. Apa yang kamu rasakan selama beberapa minggu belakangan ini? Kamu kok diem aja? Jawab. Yang kamu bilang, kalau kamu masih sering kebangun setiap malam ya? Bukan sering lagi, dok. Nah, ini obat yang saya kasih ke kamu. Emang bisa mengurangi keluhannya. Tapi kan kamu tahu akar masalahnya bukan itu. Jadi, apakah kamu siap untuk ngomong itu sekarang? Gak usah, dok. Saya mau dosis obatnya ditambah aja. Kamu itu harusnya mendengar apa yang dikatakan dokter Ismana. Dia yang lebih ngerti. Terserah kalau kamu gak mau ngomong sama Yang. Tapi kamu harus ngomong apa yang kamu rasakan itu. Apa yang mau diomongkan? Meninggalnya papa sama ibu. Ada apa ini? Ada papa sama emas rupanya. Gus, perkenalkan, ini cucuku. Mas Agus ini aslinya dari kampung Yang juga. Mulai hari ini, dia akan bantu-bantu di rumah. Cucunya ramah ya, Pak. Nyenangin. Nyenangin endasmu. Nafas pelan-pelan. Sudah lama lo kayak gini. Lo bisa lihat apa yang gue lihat. Ada yang gak biasa dari lo. Tapi gue belum tahu apa. Gak biasa. Maksud lo apa? Apapun yang lo lihat itu, lo harus belajar mengabaikannya. Mas? Rara bangun dah. Rara. Bangun.
apa ini? Di mana aku? Aku sekarang. Seharusnya kamu tidak ada di sini. Tolong, tolong jelaskan kepada aku. Nonton apa, Yang? Ini siapa? Gua kemarin ketemu orang ini di bis. Gua gak sengaja liat isi kepalanya dia. Anaknya meninggal. Terus hari malam, gua mimpiin dia kayak dicekek orang. Dan hari ini dia mati. Jadi intinya gua harus gimana? Gua yakin ini bukan kebetulan. Gua butuh bantuan lo untuk cari tahu. Sekarang. Ini kita bolos. Istirahat kedua, kita balik. Bisa kayak gitu ya, Mas? Suaminya itu ditemukan di kamar posisi tidur. Kayak habis ketindihan gitu loh, Mas.
Terus apa? Di lehernya itu kayak ada bekas semacam cakaran. Suamiku! Ini aneh. Selain keluarganya yang tadi, ada satu mbamba yang juga muncul di mimpi gua. Alam mimpi itu bisa jadi tempat yang berbahaya kalau nggak hati-hati. Alam mimpi, sebuah dimensi di mana jiwa manusia beristirahat ketika tidur. Gua kira lo memang ngerti hal-hal gaib. Ternyata dari Google. Gua lihat ini di mimpi gua. Asu. Gak banyak orang yang tahu tentang alam mimpi. Mereka yang tahu pun gak sepenuhnya ngerti cara kerjanya. Yang gue tahu, gak sembarang orang bisa masuk alam mimpi dengan kesadaran penuh kayak lo. Maksud lo? Lo gak mimpi orang itu di... Lo saksi orang itu bunuh di alam mimpi. Yang bisa mengalahkan dia, Nyai Malam. Itu kuncinya. Bunga Nyai Malam. Kamu harus pergi dari sini. Gua punya temuan baru. Semua orang yang mati, termasuk nenek-nenek yang lo lihat di HP lo ini, semua berasal dari desa yang sama. Namanya Desa Bajing Jowo. Lo serius? Jujur, ini gua gak tahu benar atau salah. Tapi gua yakin ini benar. Yang perlu kita kontak itu dia. Lo yakin ini pasti berhasil? Emangnya kalau gagal tuh kayak gimana? Ya misalnya lo gak bisa balik lagi, atau malah nyerang gua, atau Jayandra? Mau gak mau lo harus paksa gue bangun. Tutup muka gue pakai kain. Tampar, pukul, atau tutup muka gue pakai. Maksud lo apa? Udah, gue yakin ini aman. Lo jaga di luar aja. Thank you.
Bulan. Aku bukan Bulan. Maaf mbah, apakah mbah yang bertemu aku tadi malam? Mbah berasal dari Bajeng Jowo. Kalau kamu dan eyangmu ingin selamat, kamu harus mencari mustika. Hanya dia yang tahu caranya membunuh Sukma. Mustika? Sukma? Gimana cara aku mencarinya, mbah? Jayendra! Bulan! Siapa kamu? Keluar dari tubuh Bulan! Aku beruntung! Sebentar lagi giliranmu! Tak perlu mencari! Sebentar lagi kamu akan kudatangi! Bulan! Bulan! Dika, tolong Dika! Bulan, ada Bulan. Apa ini?